Bupati Sambas Haji Atbarumin Sohali menghadiri halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sambas beserta guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Sambas Selasa 16 Juli di Masjid Besar Al-Manar, Kecamatan Tebas. Bupati Sambas Atbarumin Sohali dalam sambutannya mengingatkan seluruh undangan untuk membiasakan silaturahmi antar sesama dimanapun berada. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kabupaten Sambas ini berpesan agar masyarakat Kabupaten Sambas tidak memutuskan silaturahmi antar sesama yang dapat merusak tatanan kehidupan. Pantauan di lapangan, tampak para undangan antusias mendengarkan sambutan yang disampaikan Bupati Sambas Atbarumin Sohaili. CSM TV Madah Kangnye.